Tim relawan pantau COVID-19 mendatangi kediaman orang dalam pantauan dan pasien dalam pengawasan yang ada di Kabupaten Bangka. Kedatangan tim relawan guna memberikan edukasi serta memastikan para ODP dan PDP tetap di rumah saja. Itu kenapa? Karena ada gejala gitu. Swab ya. Hasilnya negatif. Beginilah rutinitas tim relawan pemantau COVID-19 di Kabupaten Bangka, memantau aktivitas orang yang berstatus ODP dan PDP. Dengan menggunakan aplikasi khusus, pemantauan terus dilakukan terhadap setiap orang yang memiliki gelang khusus ODP atau PDP yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selasa pagi, tim mengecek rumah warga berstatus orang dalam pemantauan di Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungaliat, Kabupaten Bangka. Di kawasan ini, terdapat 6 orang berstatus ODP. Nah, ini kemungkinan karena ibu ini nanti kan akan datang nih, Ibu, ya. ODP ini lah terpantau ini ada 3, 4, 5, 6, Pak. 6. Itu mereka dari 6 orang itu mengikuti prosedur SOP nggak untuk dilakukan karantinanya? Iya. Mereka semuanya berdasarkan peraturan SOP itu. Karantinanya mandiri atau? Ya mandiri, Pak, mandiri. Karena kita juga selaku RT itu memantau terus, Pak. Jangan sampai mereka berkeliaran. Hari ini kita masih melakukan pemantauan. Jadi selain dari melakukan kegiatan edukasi kepada ODP-ODP yang membandel, yang terlihat melalui aplikasi ini mereka keluar dari pantauan, artinya dia keluar dari titik koordinat yang sudah ditetapkan wilayah isolasinya atau dia keluar dari rumah, ini mungkin adalah kalau untuk khusus Kabupaten Bangka ini ada mungkin satu hari itu bisa sampai 10 orang. Dan 10 orang ini kalau dia berkeliaran dengan rentan waktunya 1 jam, maka kita akan tidak bisa membayangkan, ya kan, sejauh mana penyebaran virus ini dari orang 10 ini yang bertemu selama 1 jam itu. Nah, ini yang perlu kita waspadai bersama. Pemantauan warga ODP dan PDP yang menerapkan isolasi mandiri dipantau dengan aplikasi canggih yang tersambung dengan gelang khusus yang dikenakan oleh warga ODP dan PDP. Jika orang yang berstatus ODP dan PDP berkeliaran, maka pada aplikasi canggih yang digunakan oleh Pemprov Bangka Belitung akan memberi tanda terhadap keberadaan orang tersebut. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan Anyus melaporkan.